Apa pesan sih buat Marquez? Buat Marquez. Juara. Jangan jatuh menang, lagi. Menang. Jangan jatuh lagi ntar kolak. Halo guys, jadi di ajang MotoGP Mandalika ini selalu saja ada yang viral. Salah satunya adalah penjual es krim keliling di kawasan Pantai Tanjung An yang viral gara-gara video ini. Nah, ini bakalan ajakin kalian untuk ketemu sama pedagang es krimnya. Seperti apa dia, lalu seperti apa ceritanya? Yuk, kita lihat. Gimana sama-sama ceritanya kemarin dipinjam motornya sama topinya Philip? Biar dekat. Bukan Philip sih namanya. Philip ya, Salak. Philip Salak ya. Itu gimana ceritanya kemarin? Ceritanya kemarin ya bisa aja sih. Bisa aja cuma buat-buat happy-happy gitu. Oh. Selebihnya enggak ada. Kalau buat sewa enggak. Oh. Sebelumnya tahu dia pembalap enggak? Pembalap, kalau dia pembalap ya oke. Dia dari pembalap tertentu ya. Tapi udah tahu kalau dia pembalap? Oh, pas pinjam ya. Pas pinjam dia kenalan enggak? Pas pinjam udah kenalan, cuman udah tahu, oh ini pembalap, jadi gerak-geriknya pembalap. Dia bilang apa waktu itu? Kemarin bilang, bro, kambir ya, pinjam, pinjam dah. I borrow your car, gitu. Oh, motorcycle, ya. Ya, dia tertarik gitu ya. Tertarik sama keunikan keragaman sini dah. Iya. Tapi nyangka nggak sampai viral kemarin videonya. Kemarin sih, pas pulang kemarin kaget masuk WA video wih viral. Sudah viral sombong. Siapa dukungannya untuk pembalap MotoGP ini? Siapa yang di ini? Marquez. Oh, Marquez. Kenapa suka Marquez? Oh, keren deh kemarin. Dari dulu sih. Pingin ketemu dia enggak? Kepingin dia naik motormu enggak? Untuk hari ini oke, mungkin hari ini juga bisa. Marquez. Tomorrow. Saturday tomorrow. Today ya. Oke. Apa pesan sih buat Marquez? Buat Marquez. Juara. Jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi ntar kolak. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkap saya atau Mark Marquez-nya? Nama saya Ibrahim. Ibrahim siapa? Paling keren pakai es krim. Umur 35. Dari? Dari Pondodo, Lombok Barat. Lombok Barat. Lombok Barat. Ini Lombok Barat. Sekitar 14 tahun. Mari kita beli es krim. Belum, saya lebih keren di sini. Paling berkuasa di sini. Berapa pedagang es krim di sini? 20-an ya. Ada asosiasinya enggak, ada perkumpulan? Enggak ada. Oh. Kan ada sinapsi dia. Sinapsi. Oke. Katanya mau beli es krim. Ya udah. Muter-muter gitu. Oh, kan mau pas pulang kan bukan. Ih, kok ini mau pergi lo, Pak?